Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini saya mau berikan ide mengenai tempat tidur yang nyaman dan lebih murah meriah. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat ide saya. Oke, check it out. Saya akan review untuk kasur Innova. Kasur ini garansi 15 tahun, guys. Jadi dia untuk install. Okay. Siapa yang berminat bisa hubungi. Kan yang ukuran 120 60. Kasurnya ini ya? Iya. Yang tebal 20. Berarti besok sekali nama notanya Bu ya. Iya, besok. Dikasih DP tak? Enggak, jadi. Besok aja kan. DP. Enggak apa-apa, Pak. Besok sekali nama enggak apa-apa. Biar kita antar. Ini Pak, ininya diituin. Ini bisa di barcode kalau mau Bapak mau lihat barcode. Kalau Bapak penasaran gitu, ininya di barcode ntar asli muncul langsung ke itu. Saya punya barcode biar mau tahu keaslian. Gimana? Jadi ada aplikasinya ya? Ada. Download di ini. Download aja Pak di Play Store. Pak, iya. Apa namanya? Ini aplikasi kode QR. Coba. Ayo dicek original apa enggak ya? Tuh, langsung kita dulu. Yang mana? Ini kan ini saya udah ngecek nih. Ini linknya. Link Yukata mah langsung nanti langsung ngisi data. Kalau yang asli cek status nih. Kita langsung masuk ke asli itu kelihatan Pak. Ntar di sini bisa ngisi nama pembelinya, nomor telepon, emailnya, brandnya. Harusnya asli. Asli. Ya mungkin ya belum nyetok lagi. Belum ada kita. Jepang. Lihat ini ada. Ya Pak, sekarang Pak. Boleh Pak. Ya. Kapan supermarket ini tutup? Kan? Iya sering tutup. Ya, lewat sini tutup terus. Kenapa? Makanya tadi mundur saya. Ya mungkin kalau tutup sebentar keluar kali. Berarti mungkin nanti bulan kemarin. Nanti kali, dikasih plastik sama dikasih ya. Ini ya. Iya, ntar kita pakai. Ini pakai vakum nih, plastik vakum. Tapi di sini belum ada, makanya beli ke sana. Belum, belinya sana. Kalau di sini mah udah lama sih Bu sebenarnya. Pengeluarannya enggak. Cuman kita kadang suka nutup gara-gara kemarin itu bulan kemarin cuma berdua jaganya. Jadi tutup buka tutup buka tutup. Ini aku udah beli baru ada buka. Oh, iya. Oh, belinya barusan dulu apa? Belang. Udah lama. Tapi busanya warna hijau. Iya. Udah 4 tahun. Yang iya. Lama. Dulu kita produksinya kayak gini. 4 tahun, 5 tahun. Iya. Iya. Ini 10 tahun. Cuman kita enggak 10 tahun. KW yang itu. Banyak yang KW jadi kita enggak berani nyetok. Oh. Ini yang terbaru Innova. Jangan yang situ kecepit. Ini yang terbaru ya. Dulu mana? Iya, aku izin. Ah, iya benar dulu kayak gini. Iya, benar. Sekarang karena banyak KW kita enggak berani nyetok lagi. Soalnya orang udah bisa bikin busa-busa kayak gini Bu. Iya. Jadi yang kita banyak kalau Yukata kan banyak tipenya merek. Iya. Kalau ini kita yang terbaru besok dari Innova. Besok jam berapa kan? Paling agak siangan sih. Pas kita buka toko kita packing langsung. Wis, nomornya Pak. Udah. Oke. Okay. Lavender yang di sini kan Pak? Iya, sini. Oh, iya. Nama alamatnya. Oke, wis. Oke. Oke, Kang ya. Iya, makasih Pak Bu ya. Oke, gimana? Kali ini saya akan memberikan unboxing untuk kasur yang bahannya terbuat dari spons dan merek ini sangat recommended dan sangat fleksibel, bisa kita bawa kemana-mana, itu keuntungannya, dan juga tahan lama hingga puluhan tahun guys.
Oke, silakan review video saya. Oke, lebih jelasnya. Dan jangan lupa guys, like, subscribe, dan komen ya. Oke. Bisa. Warnanya terang kuat mas, pakai ini nggak apa? Kuat pak. Ini pak, kalau nggak plastiknya nggak besar mas, kuat. Sebulan juga. Sebulan juga.
waktu saya beli dua ini kan, itu kan ada dua. Itu yang satunya kembung. Iya, padahal cuma di balar aja. Sampai rumah ini tak masukin mobil penuh. Bocor kayaknya. Karena kalau plastik vakum ini sensitif pak, tipis. Tapi kalau udah di karung sih enggak kalah. Aman. Ya bocor, tapi enggak keluar. Dan perlu diketahui guys, bahan dari spons ini sangat mudah, sangat portable. Dalam arti bisa kita bawa kemana-mana. Dalam perjalanan jauh kita bisa bawa dengan lebar 2 meter ini cuma jadi 1 meter persegi, jadi sangat portable. Kalau kita mau berpindah atau kemana, mau rekreasi atau jalan-jalan, oke guys, kalian bisa, oke? Ini baik. Lihat.
Hah?